Pemirsa, 2 tahun sudah gerobak UMKM Partai Perindo diberikan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan Partai Perindo sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kecil. Sudah hampir 2 tahun gerobak UMKM Partai Perindo diberikan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan Partai Perindo sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kecil. Rizal, pedagang jus buah yang berjualan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, merasa senang dan bersyukur karena dalam sehari-harinya bisa meraup keuntungan 800 ribu hingga 1 juta rupiah setelah berjualan menggunakan gerobak Perindo. Penjualan sih meningkat dari hari ke hari, kan pelanggan kita juga makin bertambah, mungkin dari mana ya, dari arah Raden Saleh, dari kantor-kantor lain pada kemari semua, ada juga penantar lewat via telepon juga bisa. Jadi kan untuk penjualan sendiri mungkin meningkat. Hal senada juga dialami Suyono, pedagang mie ayam yang juga bisa meningkatkan omset penjualan setelah berjualan menggunakan gerobak Perindo. Tidak hanya bertambahnya pendapatan, Suyono merasa senang karena mie ayam miliknya menjadi lebih terkenal. Ada perubahan. Ya, perubahannya ya gitu, dikenal orang, konsumen banyak, nambahlah istilahnya. Tidak hanya memberikan gerobak gratis untuk berjualan, Partai Perindo akan memberikan pembinaan secara berkala kepada para pelaku UMKM untuk membantu pengembangan usaha yang telah dirintis. Dari Jakarta, tim MNC Media melaporkan.